Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel kami. Kali ini saya ketemu lagi dengan Pak Sutikno. Kali ini yang akan kita review adalah sepeda Miata ukuran 26 ya, Pak ya. Ini ceritanya bagaimana, Pak? Dapatnya, Pak? Saya dapatkan dari seseorang teman, ya kebetulan sepedanya mau dijual, ya saya beli. Ya inilah kondisi sepeda Miata saya yang baru dapat. Ya Pak, mari kita mulai review ya Pak ya. Ya. Ya, langsung kita mulai Pak Sutekno. Ya. Ya, ini dijelaskan ini sepeda Miatanya Pak. Sepeda Miata ini baru saya dapatkan Mas dari seseorang teman yang kebetulan butuh uang untuk dijual ke saya. Dan saya beli lah ini kondisinya. Saya terangkan di sini. Ini juga untuk dijual loh, Kak Eri. Oh iya Pak, channel kita memang jual beli Pak. Saya jelaskan ya ke orian sepeda ini. Satu dari setir. Setir masih menggunakan apa ini, stainless atau monel ya. Ini ada mereknya. Ya, saya dekatkan Pak kameranya Pak. Oh iya, tampak masih di sini ori ya guys. Nggak Ya, bisa karat ini setirnya. Ini masih ori setirnya, dan jepit setir atau yang disebut manuan setir ini masih juga masih ori. Terus ya, dasi penjepit apa ini, keranjang ini juga ini masih juga oli, tembus ya Pak, tembus stainless ya. Ada merek stainless 18 CV masih ori, keranjang-keranjangnya masih ori. Dan ini rem-remnya masih ori, kom juga masih ori, baut-baut masih ori. Terus masih ada stikernya aja ini ya, stiker Miatanya. Ini sepeda ini keluaran tahun berapa kira-kira Pak ya? Kurang tahu saya ini. Iya. Cuman ini kayak ya jarang lah orang punya kayak gini, sepeda kayak gini. Dan modelnya juga unik antik ini modelnya. Iya. Ini kalau masalah kelengkapannya ini bagus Pak. Ya masih ori semua. Seri semua. Dari piringan. Dan di sini dengan, Pak ada ya? Apa Pak? Seri. Serinya ya. Iya. Ini nomor seri. Seri sepedanya ya. Iya nomor seri. Ya guys, tampak di sini ya nomor seri sepeda Miata ini. Ya lanjut Pak. Ya kita lanjut dari stang sadel atau disebut pangkon sadel, ini juga menggunakan stainless dan juga sadel ini masih original. Sadel masih original, pedal masih original, stang pedal juga masih original sama piringannya. Terus goncengan, goncengan ini juga masih ori goncengannya. Iya Pak, masih ori, masih kelihatan bagus ya di sini ya, Pak. Dan baut-bautnya ini mur baut masih menggunakan pembawaannya sepeda. Masih pembawaannya semuanya. Remnya pakai tromol. Terus ukuran sepeda ini 26 inci. 26 inci. 26, ukuran 26. Ya. Kayak TV ya, 26 inci. Nah, terus ini Pak, apa? Tembus juga apa ini peleknya, Pak? Tembus. Ini ada coba merek. Lihatkan, Pak. Ada merek Araya Japan. Nah, masih pembawaannya ini. Ya. Coba, Pak. Bentar, Pak. Ya, ini di sini ya, guys. Ini ada mereknya tembus di sini Araya ya. Araya Jepang. Nah, 26 kali 13 per 8 ya. Iya. 26 itu ukurannya sepedanya Pak. Sama ya? Kayak cengki ban nih. Iya ya. Ya. Sini tembus ya Araya Jepang. Ya. Kita kembali lagi ke kanan. Nah, oke Pak. Di kanan ini ada ketengkas. Ketengkas ini masih juga pembawaannya, masih lurus, gak ada pecek sedikit pun. Gak ada pesok ya Pak ya. Ini ada stikernya Miata, Miata Drip System.
masih ori. Oke, Pak. Klaim-klaimnya juga masih ori. Dan sepeda ini menggunakan dinamo, lampu, nah juga masih ori. Osaka ya, Pan, dinamonya. Oke, Pak. Ada merek Osaka ya, Pan. Iya. Nah, ini covernya ya, Pak ya? Iya. Dinamonya, Pak, tolong Pak dibalik, Pak. Ini cuma oke, tutup Pak, covernya. Oh, seperti itu. Ya. Nah. Mungkin ini masih fungsi, nggak pernah dipakai. Nah. Dan juga rewel depannya masih menggunakan lubang 36 asli pembawaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 36 lubang 36. Dan belakang juga kemungkinan 36 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya, sama Pak. Sama. Ini bannya ini masih pembawaan atau enggak, Pak? Masih pembawaannya. Masih pembawaannya. Hanya depan belakang ini sama, Pak. Sama. Ya, sama ya tipe bannya ini. Ya. Merek Swallow ya. Merek Swallow. Dan sadelnya ini ada merek ya. Sel Royal. Oh. Pembawaannya sepeda, Pak? Sally Royal. Ha. Sally Royal. Ya, ini pedalnya ini juga masih menggunakan merek Velgo, masih pembawaannya enteng. Dan keistimewaan sepeda Japan ini, kalau diayun satu kali saja nggak berhenti, dan juga nggak ada suaranya, halus. Ciri khas sepeda Jepang. Iya, ciri khas. Ya, bisa kita lihat, guys ya. Nah, di sini satu kali goes saja ini enggak berhenti-berhenti. Ya. Istimewanya seperti ini, Pak ya. Iya. Ya, bisa kita lihat, guys. Ya, ciri khas sepeda Jepang. Memang istimewa. Iya, dan kita naik lagi, Cairi ya. Ini di setang rem masih menggunakan merek Leci ya, juga pembawaannya ini, nah, kanan kiri pembawaannya Leci ya. Nih yang kiri juga Leci, masih pembawaannya. Oke, Pak ya. Saya rasa sudah jelas yang saya jelaskan masalah keoriannya sepeda ini ya. Ya. Ya sudah, gitu aja, kita tutup acara. Oke, Pak. Ya. Ya, itu tadi pemirsa. Barangkali nanti ada yang membutuhkan ya. Barangkali nanti ada yang minat dengan sepeda Miata berikut ya. Ya. Itu saja dulu ya, Pak Setekno. Ya. Dan tolong dukung channel kami. Di Eri Jadul channelnya. Siap. Ya, tolong bantu subscribe ya kawan. Ya, gitu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.